Saleh, boleh saya berikan nama Bapak? Dan Bapak menginginkan untuk bisa memajukan usaha Bapak yang selama ini Bapak kerjakan, ya? Dan saya berharap agar Bapak nanti ke depannya bisa untuk menjemput harapan-harapan selanjutnya di luar dari timah rezeki. Selamat mendapatkan 8 juta rupiah sebagai modal usaha Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak selamat ya Bapak ya. Semoga nanti ke depannya Bapak bisa untuk meraih sukses lebih-lebih lagi Bapak. Ya, tidak ada kata gagal. Ingat istri, ingat anak, mereka mendudukan Bapak. Mereka juga berharap agar Bapak bisa untuk menjemput harapan-harapan selanjutnya lagi. Ya, pemirsa JTV. Untuk mendapatkan harapan yang kita ingini, membutuhkan keberanian, tekad, dan juga ketulusan hati. Agar apa yang kita kerjakan di setiap harinya mampu untuk bisa kita syukuri apapun itu yang kita dapatkan. Bapak Saleh, walaupun dia setiap harinya bekerja sebagai pedagang roti keliling, tetapi dirinya pun juga bersyukur akan apapun itu yang didapatkannya. Saya akan masih untuk terus melakukan perjalanan saya untuk menjemput pejuang mimpi selanjutnya yang akan saya bantu menggapai harapan mereka. Apakah salah satunya Anda? Saya Tuan Dermawan. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tidak menyangka akan mendapatkan rezeki sebanyak ini. Saya dapat modal 2 juta rupiah itu saya sangat senang sekali. Barang-barang yang sudah tadi dapatkan, saya akan kirim ke kampung untuk anak istri. Saya juga berterima kasih kepada Yang Kuasa, ya Allah, moga JTV diberi keberkahan, kelancaran, selalu dicintai masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Timbangan Rezeki. Terima kasih JTV.